Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tahan menghadapi pandemi ini. Kalau pergian jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir, jangan lupa vaksin, jangan lupa berolahraga biar badan tetap bugar, tetap sehat. Kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih sedikit ya. Oke, ini saya ada chamber demit viral yang ukuran kecil. Ini produknya GS88. Nih, saya pengen ini apa namanya, mengukur volume ruang palep yang ada di chamber ini. Kalau demit viral yang ukuran besar itu volume ruang palepnya 30 cc, kalau ini yang kecil berapa kayak gitu ya. Kalau berat dari chamber viral ukuran besar itu 1040 gram, 1040 gram. Nah kalau ini coba ya timbang langsung, itu beratnya 1010 gram. Oke ya. Berarti lebih lebih ringan 30 gram dari chamber viral besar. Ini viral kecil lebih ringan. Kayak gitu, sekarang coba ukur volume luang palepnya. Masukkan airnya itu dari sini. Dari ini, terus ini ditutup pakai ini ya. Ini udah pakai isolasi, jadinya biar airnya nggak masuk ke sini. Oke, udah ditutup ini ya. Per hammernya dibuka dulu biar tidak menekan. Per hammernya nih seperti ini. Tambah regul jadinya beratnya satu sekian ya. Ini sudah isi air 50 ml nih ya, masukkan airnya pakai ini. Sekarang coba berapa ininya, apakah sama 30 ml ataukah lebih besar kayak gitu. Oke. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini udah tiga gini ya. Ini sementara ini berapa? 3 ml ini. 3 ml, tapi ini lebih tadi 3 ml. Tiga ini ntar akhirnya aja ya di sini. Ini yang keempat. Oke. Ini yang kelima. Ini sudah sekitar, ini udah 20 cc ini.
teknik. Oke, sudah berapa itu? Oke, masih bisa. Oh, ini yang keberapa ini? Ketujuh ya? Oh, udah ini. Coba lagi, ini udah sekitar 20 ini sekitar 25 lebih nih yang sudah ya, yang sudah masuk. Ini lagi 3 sisi. Apakah bisa masuk? Oke, sudah. Ini airnya sudah menetes ke sini. Airnya sudah menetes ke sini ya. Berarti ini volume ruang paling. Volume ruang palepnya ini sisanya berarti 28 cc ya, ini sisanya 22 cc, berarti volume ruang palepnya 28 cc. Oke, sekian dulu, semoga bisa memberi informasi. Salam satu laras, salam Jaegar.